Adik. Hey, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, komen, and share ke teman-teman kamu. Oke, okay? Happy watching. Wow. Pengalaman lagi yang kedua ya, di tahap kedua. Turun juga. Nah, jadi ini mau turun lagi ke bawah, mau refin ke bawah lagi, tapi kita pasang pengalaman dulu. Membuat anchor dibutuhkan ketelitian. Dalam pemasangan titik pengamanan satu ke titik lain terdapat pusat pengaman. Hendaknya membuat sudut yang tidak terlalu besar. Jika terlalu besar, beban yang diterima masing-masing titik pengaman akan terlalu besar pula dan akan mengakibatkan pengaman bisa lepas. Kalau lepas membahayakan si pemanjat itu sendiri. Dan kalau menurut Gadis, tahap kedua ini jauh lebih panjang treknya, tapi lebih mudah kalau dibandingkan yang pertama. Kalau pertama tadi kan ada cekungan-cekungan, jadi itu lebih kaki kita tuh jauh lebih susah gitu. Kalau ini sedikit di awal saja yang susah, tapi turun ke bawahnya itu jauh lebih enak. Menikmati keindahan alam Indonesia yang eksotis dengan sentuhan berbeda, salah satunya seperti yang Gadis lakukan bersama kawan-kawan. Menuruni satu tebing dan tebing lainnya. Melelahkan, namun menyenangkan. Mantap pokoknya. Oke, yuk. Ini kita trekking ke bawahnya berarti. Yuk, berarti kita lepas dulu ya semuanya. Nah, sekarang Gadis dan kawan-kawan akan berjalan kaki.
mana? Hewan berbisa ini. Wow, hari ini benar-benar seru banget, Tos Dura. Mantap, pokoknya ya, benar-benar mantap. Ternyata memang tempatnya ini benar-benar masih alami, terus jarang orang yang datang ke sini. Sekali lagi makasih banyak ya, udah diajakin. Dan semoga next time kita masih bisa panjat tebing ataupun rappling di tebing-tebing yang lebih menantang. Gimana? Oke. Ayo, Tos Dura dong.